Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke deh, di video kali ini aku mau kembali lagi sama reaction. Semoga kalian gak bosen ya sama reaction-reaction aku. Pokoknya semoga sih gak bosen karena yang aku reaction kan selalu beda-beda. Nah, kali ini yang mau aku reaction itu adalah MV terbarunya dari Jung Kyunghwa. Nah, siapa sih yang nggak tahu? Jadi dia itu adalah vokalis dari CNBLUE. Cuman comebacknya kali ini ternyata dia nggak sama bandnya, tapi dia solo nih sendirian gitu. Nah, aku penasaran untuk lagunya kayak gimana. Jadi yaudah kita langsung aja kali ya simak MV-nya kayak gimana. Oke, aku geser sedikit ya. Sebenarnya aku nunggu banget untuk comeback bandnya yaitu si CNBLUE, tapi ternyata si Jung Yonghwa ini malah comeback sendirian solo. Tapi nggak apa-apa lah karena aku kangennya sama suara dianya juga gitu, dan aku berharapnya ini semoga lagunya enak banget. Oke lah, kita mulai ya. Baik. Mobilnya mobil jadul nih. Ini musik awalnya yang kayak gitunya udah enak banget sih kalau menurut aku didengar. Gila sih cara dia jalan, kalau menurut aku keren banget. Ini kalau menurut aku dia itu nggak kayak nggak tua-tua gitu, tetap aja kayak gini. Aku ingatnya dia pas waktu main drama Heartstring sama si Park Shin Ye. Kayaknya dari zaman itu sampai zaman sekarang wajahnya gini-gini aja gitu, tetap muda. Ini enak banget sih kalau menurut aku lagunya. Kayak enak aja gitu kan, dia goyang-goyang dikit ngedengerin. Gila sih jalannya dia, keren banget. Gagah gitu. Ini kalau aku ya ngelihat cowok pakai jas warna putih kayak gini, apalagi kayak dia gitu ya, yang cocok banget pakainya. Jadi kayak kesannya, vibes-nya itu kayak wah banget sih kalau menurut aku. Ini aku kesannya ngelihat dia lagi kayak gini, kayak lagi di panggung dan aku kayak lagi nonton konser dia. Gila sih. Wih, keren. Gak tau kenapa ya, aku tuh suka banget kalau misalkan ngelihat seorang vokalis misalkan ya, tapi dia juga bisa sambil membawakan salah satu alat musik gitu. Kayaknya vibes-nya kalau menurut aku keren aja gitu, gagah ya. Ntar aku pengen ngeliat ya barusan, gitarnya dikemanain, apakah dilemparin, bener gak sih? Gila, bener ternyata dilemparin. Ini
Aduh, berasa ditatap. Your city. Jung Yong Hwa. Meresahkan. Oke, jadi mungkin untuk MV-nya segitu. Dan kalau kesan aku nih nonton MV-nya ini, MV-nya sederhana tapi wow banget ya gitu. Aku ngelihatnya Jung Yong Hwa kok makin cakep ya, makin sini makin tua makin cakep gitu. Terus kesini kesini, apalagi pas di video-video yang di akhir-akhir, kok ngerasa ditatap sama Jung Yong Hwa gitu malah, aduh, pokoknya keren lah gitu. Pokoknya mereka itu ya, anggota CN Blue itu semuanya kalau menurut aku karena cakep-cakep, keren-keren, makanya mereka bisa main drama juga. Cuman kalau misalkan untuk Jung Yong Hwa nih, aku belum sempet nonton lagi dramanya. Mungkin belum ada juga yang terbaru, mungkin yang terbaru itu tahun kemarin apa tahun kemarinnya lagi, aku lupa juga dan lupa judulnya apa gitu. Cuman akhirnya aku kangennya terobati ini dengan suaranya Jung Yong Hwa. Tapi semoga next-nya dia bisa comeback sama CN Blue-nya gitu. Nah, dan kalau menurut aku ini untuk artis-artisnya FNC Entertainment, sebenarnya kalau menurut aku nggak ada yang gagal. Ini keren-keren banget. Gimana sih caranya FNC Entertainment nemuin orang-orang sekeren itu gitu. Pokoknya kayaknya artis-artis FNC Entertainment semuanya cakep-cakep dan semuanya keren-keren dan bakat-bakatnya luar biasa banget kalau menurut aku ya, entahlah pokoknya. Karena rata-rata yang aku suka gitu ya, mau boy bandnya, mau aktornya, kemudian mau bandnya gitu. Ternyata pas aku cari tahu, itu rata-rata semuanya, hampir semua yang aku suka itu adalah artis naungan dari FNC Entertainment. Kayak gitu. Ya, mungkin gitu sih. Aku nggak bisa komen lagi untuk MV-nya. Intinya keren, meskipun sederhana dan cuman berada di satu lokasi, kayak apa video klipnya yang FT Island itu juga kan. FT Island cuman ada di satu lokasi, tapi keren banget gitu. Nah, ini juga kayak gitu, cuman ada di satu lokasi, terus nggak banyak efek-efek dan lain-lain, tapi ini terkesan keren banget gitu. Mungkin karena emang si bawaannya si Jung Yong Hwa-nya ya yang emang udah keren dari sananya. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian aja lah untuk MV reaction lagunya dari Jung Yong Hwa yang judulnya Your City. Kalau misalkan kira-kira kedepannya aku reaction atau bikin video apa lagi, silakanlah dikasih saran ya lewat komentarnya, tulis aja lah komentarnya. Kalau misalkan ada kritik, saran, atau apapun juga tulis aja di kolom komentarnya gitu. Oke, mungkin cukup sekian aja. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton dan yang selalu nonton. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!